Wow, pialanya banyak banget. Wah, Livia, ini piala kamu beli apa beli di tokonya langsung ya? Oh enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Obi Magic. Saya Obi, kalian boleh panggil Kak Obi. Spesial video kali ini saya lagi grebek rumahnya Livia. Nah, nanti kita akan ketemu Livia, kontestan Indonesian Idol Junior yang kemarin kita mau main sulap sama Livia dan kita mau lihat ada apa aja sih di rumahnya. Oke. Tetap di channel Obi Magic. Halo Livia. Wah. Ye. Kita udah sama Livia. Oke, nanti kita lihat keseruannya gimana sama Livia ya. Ya. Ya gimana kabarnya Livia? Alhamdulillah baik. Wah ini lagi, kemarin kamu lagi syuting apa? Sekarang lagi? Iya, I want to know. Nah buat teman-teman yang mau subscribe channelnya Livia, ada di sini ya. Nanti kita lihat, ini Livia ini subscribernya udah banyak ya? Udah ada berapa? 49 ribu. Wah berarti saya kalah. Oke nanti kita, Livia, sebelum kita masuk lihat ke dalam rumah Livia, kita mau main sulap dulu sama Livia. Oh ya boleh banget. Boleh? Oke, kalau gitu kita langsung duduk aja di situ ya. Oke, dan sekarang kita sama Livia lagi. Kita mau main sulap, kita mau kerjain Livia. Livia, saya mau nantang Livia. Livia, kita bakalan main tebak-tebakan. Ya. Tapi nanti kalau misalnya Livia benar, Livia akan kita kasih uang 200 ribu rupiah. Nih, 200 ribu rupiah untuk Livia. Saya taruh di sini. Nah, oke, permainnya kayak gini. Ini saya ada tisu. Livia tinggal tebak aja, tisu ini ada di tangan kanan atau di kiri? Di tangan kanan atau di kiri? Kalau Livia benar, cuma jawab 3 aja, nanti 200 ribu ini untuk Livia, oke? Siap! Okay. Tebak ya, tisunya ada di kanan atau di kiri. Kesempatannya ada 10 kali kesempatan, jadi kalau misalnya salah, 1. Jadi masih ada 9 kali kesempatan. Siap? Oke. Okay. Are you ready? 1, 2, 3. Ada di mana tisunya? Di mana? Sini kayaknya. Salah. Yeay. Berarti masih ada 9 kali kesempatan lagi, tenang aja. 9 kali kesempatan lagi, cukup 3 aja benar. 1, 2, 3. Di mana? Di mana tisunya? Mana ya? Di mana tisunya? Terus kalian di mana? Kok di mana? Di sini deh kayaknya. Salah. Ya. Masih ada 8 kali kesempatan, tenang aja ya. 1, 2, 3. Di mana tisunya? Gak apa-apa, tebak aja yang benar. Di sini. Wah, benar. Wah, berarti 2 kali lagi kalau Livia benar akan mendapatkan 200 ribu rupiah. Siap. 1, 2, 3. Ada di mana tisunya? Di sini. Salah. Ya. Berarti 8 kali kesempatan lagi, tenang aja. 1, 2, 3. Ada di mana tisunya? Wah. Berarti kalau sekali lagi benar Livia, Livia akan mendapatkan 200 ribu rupiah. Siap. Saya harus mengikhlaskan uang 200 ribu itu. Siap, 1, 2, 3. Di mana tisunya? Di sini. Nggak ada. Di sini? Nggak ada juga, tisunya hilang. Livia saya kerjain guys. Bingung kan? Berarti ini uangnya buat saya lagi. Kita kembaliin lagi guys ya. Nggak jadi buat Livia. Oke. Oke, okay. Oh iya Livia kan sekarang kan lagi syuting di I Want Know ya, apa sih? I Want To Know. I Want To Know, nah Livia juga ini, selain syuting itu ada lagi gak sih? Ada lagi Dubi Dubi Dam. Oh iya, kemarin kan Livia ikut Indonesian Idol. Iya. Nah, sebelum ikut Indonesian Idol, apakah Livia pernah ikutan kejuaraan menyanyi lainnya? Banyak sih. Banyak? Iya, lomba-lomba. Lomba-lomba? Iya, di mall-mall gitu. Wow. Biasanya yang dulu tapi. Berarti Livia ini anak yang berprestasi. Saya pengen nanya, apakah ada piala atau ya piala mungkin ya. Apakah ada piala yang membuktikan bahwa Livia itu pernah juara 1, 2, 3? Pasti ada. Ada? Ada dong. Wow, boleh kopi dia? Oh boleh. Boleh. Oke guys, kita langsung aja masuk, kita lihat pialanya Livia. Banyak banget. Wah, Livia, ini piala kamu beli apa beli di tokonya langsung ya? Oh enggak. Ini piala hasil aku lomba.
ini piala hasil lomba. Ini juara satu kategori 2015. Ini juara satu, juara satu, juara satu. Wah, luar biasa. Juara satu. Ini dibagi dua sih, ada yang juara satu juga di sini bagian. Wow. Ini juara satu semua. Oh, ini khusus juara satu semua. Itu juga di situ ada campuran juara satu. Campuran juara satu, campuran juara dua. Ini kayaknya ada juara tiga sama juara dua. Wow, ternyata kamu sebelum Indonesian Idol ini sering mengikuti kejuaraan nyanyi ya. Iya. Kompetisi nyanyi keren banget. Oke, berarti kamu terbukti kamu artis cilik yang berbakat. Ah, keren. Keren, Livia. Waduh. Oke. Oke, teman-teman semuanya, itu tadi kita udah main suap sama Livia dan saatnya kita pamit untuk teman-teman semuanya. Terima kasih untuk teman-teman semuanya yang udah nonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya di channelnya Livia. Ini ada di sini. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Dadah.